Ya, halo, selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan saya, Bang Ripo. Oke, ada yang udah tes? Nah, saya banyak mendapatkan inbox di Messenger bahwa ada yang bilangin, ayo bang, buat resep browniesnya bang, resep browniesnya yang gampang. Ada malahan yang ibaratnya meminta, buat dong bang, jangan pakai timbangan, pakai yang biasa aja, alat-alat seadanya. Karena kan kami nggak ada timbangan, bermacam-macam. Ada kritik dan saran yang udah saya terima. Insya Allah hari ini ada punya kesempatan, karena hari Minggu saya nggak masuk kantor. Ayo kita kita tes dulu biar banyak pengunjungnya. Ini ibu-ibu hari Minggu pada cuci baju, bersih dapur atau sebagainya. Ini yang kita buat adalah resep cake brownies Bang Ripu. Ini adalah resep yang paling gampang, paling enak bahannya, nggak mahal-mahal, nggak ribet. Cara buatnya memakai teknis-teknis yang rumahan banget. Ya. Yang di grup saya, di grup Masakan Bang Ripu 83, boleh bergabung di grup Uci. Halo semua, selamat pagi. Nah, untuk kali ini Bang Ripu mau sharekan kita live langsung untuk membuat cake browniesnya Bang Ripu, apa-apa aja bahannya. Kalian boleh nanti di akhir video boleh share atau nge-save video ini, boleh. Terserah. Oke, di sini Abang gunain pakai stand mixer ya. Jadi kita nggak menggunakan tangan, langsung pakai stand mixer aja. Ini bahan pertamanya ada telur. Ini ada telur, ada 5 telur, saya menggunakan 5 telur. Kalau telurnya dapat yang kecil atau yang enggak terlalu besar, nanti kita pakai teknis. Kenapa 4 telur, 5 telur bisa mendapatkan cake-nya lebih tinggi dan lebih kembang ya. Ya, selanjutnya ada SP atau TBM. Ini ada gula pasir. Di gelas, satu gelas belimbing ini ukuran kalau pakai sendok makan. Nah, biar gampang, ukuran pakai sendok makan. Ini adalah isi dari gula ini 10 mujung sendok makan ya. Jadi langsung taruh di gelas. Nah, yang kedua ini untuk ngetim mentega biar lebih yahut rasanya, lebih kental, lebih coklat. Pakaikan ini saya pakai di sisi. Nah, coklat batang ya, sekitar segini aja, sekitar 10 graman lah. Dan mentega, itu mentega saya pakai juga satu ukuran gelas belimbing. Jadi menteganya sekitar 6 sendok makan mujung. Jadi udah saya tim, ini hasilnya udah saya tim dengan campuran coklat di sisinya ya. Di timnya ini trik, kalau untuk ngetim pakai air kukusan di bawah, apinya jangan terlalu besar dan jangan sampai uapnya masuk ke dalam mentega dan di sisi. Nah, kalau secara mau dibakar, apinya cenderung kecil aja agar di sisinya sama mentega itu nggak gosong. Karena kalau gosong itu pasti browniesnya nggak banget, nggak rasanya nggak enak, atau bisa kita bilang agak-agak pahit walaupun kita banyak menaruhkan gulanya. Nah, itu trik semua. Terus ini ada tepung, boleh tepung merek apa aja boleh. Tepung ini nanti ukurannya, karena memang banyak yang request, banyak yang inbox, bang nggak usah pakai graman dong, nggak usah pakai timbangan, karena di rumah nggak ada. Jadi ini yang lebih gampang. Jadi untuk memakai tepungnya, jadi abang juga pakai di gelas belimbing ini. Nah, ukurannya dalam satu gelas ini adalah 10 atau 14 sendok mujung tepung. Nah, karena kenapa 14? Karena ukurannya 2
2 gelas belimbing. Nah, nanti ada campuran bubuk coklat, jadi mereknya apa aja boleh, boleh apa aja. Jadi nanti saya memakai 3 sendok ujung bubuk coklat. Jadi pasti rasanya lebih mantap. Oke, sekarang kita apa bahan-bahannya dulu. Iya. Nah, kita sediakan tepungnya dulu. Jadi biasa saya bilang tepungnya sekitar 14 sendok makan mujung ya. Ini teknis yang tidak memakai timbangan, timbangan digital atau timbangan ons. Boleh memakai ini jadi lebih gampang. Jadi yang Bang Ripu sharekan ini resepnya yang paling lebih gampang. Ya. Jadi dengan 5 telur. Satu gelas blending untuk gula. 14 sendok ujung tepung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya, 14 tepung. Nah, boleh kita campurkan dengan 3 sendok mujung itu bubuk coklat. Jadi kalian yang nggak mau pakai bubuk coklat boleh tidak pakai, yang suka bubuk coklat boleh. Ini untuk sebagai jadi lebih komplit aja browniesnya ya. Jadi kita ambil 1 2 oke, 3. Nah, ini kita campur-campur, kita aduk dulu. Nah, di sini saya memakai cara bukan all in one. Nah, kita pakai yang bertahap aja seperti biasa, jadi lebih gampang. Oke. Sekarang yang pertama kita pecahkan dulu telurnya. Ini 5 butir telur. Oke. Nah, di sini ada memakai SP atau TBM, boleh merek apa aja. Nah, saya pakai sekitar setengah sendok makan. Ya, SP-nya. Oke. Ini jangan lupa gula. Oke. Sekarang kita mixer. Berlahan-lahan kecepatannya, mulai dari 1 sampai dengan 4 sampai dia kental berjinjak ya.
ini kita tunggu dulu adonannya. Oke, nah ini untuk tahap ini sudah selesai. Nah, ini sudah sempurna. Kita boleh cek. Nah, jadi adonannya lebih
sempurna seperti ini, kental dan sudah berjenjang. Oke, ini kita tinggalkan dulu. Nah, tahap yang kedua, kita masukkan tepung. Jadi sedikit demi sedikit dulu. Ya, saya masukkan hampir setengah ya. Nah, ini teknis agar tidak adonan yang pertama ini turun ke bawah. Jadi nanti kalau misalnya turun pas sudah di oven atau dikukus, jadi lebih ke bawah, jadi adonannya kurang bagus. Jadi saya tidak langsung memutarkan mixernya, tapi saya aduk dulu seperti ini agar adonan yang pertama ini tidak terkejut sewaktu tepungnya dimasukkan. Nah, seperti ini. Ini salah satu teknis agar adonan pertama itu tidak langsung kempes ya. Boleh dimixerkan di kecepatan awal. Oke, sebentar aja. Langsung matikan lagi. Kita masukkan sisa tepungnya. Seperti awal lagi. Membuat cake itu jangan buru-buru, satu. Yang kedua, suasana harus tenang, jadi kita nggak bisa buru-buru untuk membuat cake, itu pasti hasilnya nggak maksimal. Jadi buat cake itu harus santai, tidak buru-buru, bahan-bahan semua dipersiapkan. Nah, ini boleh langsung di mixer tapi dengan kecepatan rendah ya. Lihat adonannya tetap tidak turun, jadi seperti awal lagi. Selanjutnya, ini adalah mentega dengan divisi yang sudah saya tim. Nah, jadi kita campurkan ke dalam adonan. Campurkan semua aja boleh, tapi ingat dengan yang saya bilang tadi bahwa teknis untuk pengocokannya harus pelan-pelan ya. Ini saya tuang semua. Ini untuk mentega saya pakai 6 sendok mujung mentega dan coklat batang atau GCC sekitar 10 graman aja atau 1 lempengan lah ya. Nah, seperti ini. Oke, kita aduk seperti cara yang awal tadi ya. Jangan langsung dihidupkan mixernya, jadi adonan tidak terlalu terkejut. Nah, seperti ini ya. Oke, mixer dengan kecepatan rendah. Nah, lihat, jadi adonan ini tetap seperti semula dan tidak turun ya. Nah, jadi
boleh pakai teknik saya, boleh pakai metode in one atau yang bertahap seperti ini. Ini saya apakan dulu. Nah, jadi untuk brownies ini kalian boleh pakai untuk cupcake, boleh kalian pakai untuk membuat cake potong, boleh untuk juga untuk brownies. Sebagai base cake-nya cake ulang tahun, jadi ini serba bisa. Jadi bahan, resep, dan adonan ini serba bisa untuk kue apa aja. Boleh cupcake, boleh apa aja. Jadi sisanya jangan dibuang ya, Bun. Kakak mau bajir itu temannya setan. Oke. Tangan harus bersih, sudah cuci dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita pakai sendok pengaduk. Bersihkan di pinggir. Kembali dari bawah ke atas ya. Jadi mungkin ada sisa-sisa yang masih menumpuk di bawah. Jadi ini adonannya lebih lembut, tidak turun. Jadi dengan 4 atau 5 telur, jadi adonan sebanyak ini. Jadi itu teknis dari saya, boleh dipraktekkan di rumah. Ya. Nah, seperti ini. Jadi lebih bagus ya. Nah, adonan ini boleh dipakai untuk cake potong ya, tinggal ambil cetakan. Sesuai cetakannya boleh 25 x 25 x 9 cm. Nah, kali ini banyak yang request, Bang, buatin dong bagaimana buat cupcake yang abang share itu yang di profil abang. Banyak messenger yang masuk dan banyak WA juga. Jadi baru kali ini saya sempat untuk memberi ilmu sama kalian semua. Nah, saya sediakan ada ini cupcake ya, tempat cupcake ini ukuran 400 mili ya, dan ada yang ukuran 1000 mili. Jadi ini banyak di TBK atau di toko-toko bahan kue, jadi banyak yang dijual. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ini tekniknya teknik mengkukus ya. Kalau untuk cetakan ini mengkukus. Jadi dengan adonan ini saya buat cupcake-nya. Saya ambil sendok. Nah, kita ambil cupcake ini. Saya ambil seperti ini ya, cara mengambilnya. Satu sendok. Oke. Dua. Tiga. Empat. Nah, ini udah cukup karena nanti dikukus bakal lebih mengembang lagi. Jangan lupa di berongkan turun ya. Nah, seperti ini. Boleh kalian ratakan juga. Jadi dia lebih rapi. Nah, ini untuk isian cetakan cupcake yang kecil ya. Nah, kalau yang untuk 1000 mili caranya sama, jadi feelnya aja.
untuk isiannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Karena ini variasi berbeda harga ya, kalau kalau kita misalnya bunda-bunda jualnya ini udah pasti beda harga karena yang 400 mili dengan 1000 mili ya. Ini ratakan aja ke sudut-sudutnya seperti ini. Oke, segini aja, bahkan membuatnya jauh lebih gampang. Nah, seperti ini yang isian 1000 mili. Jadi ini isian yang 400 mili ya. Nah, banyak sisanya, jauh lebih banyak gitu ya. Jadi dengan teknisnya seperti saya sharekan tadi, jadi adonan walaupun 4 telur dan 5 telur itu jauh lebih banyak adonannya. Nah, lanjut nanti boleh diisi. Kalau dengan adonan seperti ini saya bisa mendapatkan sekitar 7 cupcake yang 400 mili, dan untuk 1000 mili itu sekitar dapat 5 cupcake ya. Nah, seperti itu. Jadi saya udah untuk mengukus. Jadi airnya sudah mendidih, ini akan saya taruh di kukusan. Boleh dicampur dengan ukuran yang kecil dan yang besar. Jadi sekali kukus aja sekitar 10 atau 15 menit. Jadi ini udah jadi. Terima kasih sudah menonton. Jadi ini saran saya, kalau membuat apapun jenis cake ataupun jenis bolu itu nggak boleh buru-buru dan harus tahu teknisnya. Jadi ini adalah teknis dasar, yang teknis paling mudah. Saya nggak pakai timbangan atau timbangan gram yang lain, cuma memakai sendok makan aja dengan berbagai metode-metode yang telah saya berikan. Terima kasih Uci, selamat siang. Semoga bakulannya semua laris di sini ya. Assalamualaikum.